Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini niat perpantauan daerah Martapura, Keraton. Tepatnya di Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Banjir, Lur. Hujan tidak reda-reda. Banjir, Lur. Iya. Kalau anginnya ini kadang ada yang anunya lagi. Mau dipindah terus anginnya. Nah, ini untuk hujan. Iya. Angin banjir. Makanya anginnya ada yang pada sekarang. Kita puncak hujan juga. Mencari payung dulu kak, basah nih. Cari payung. Aksesnya. Hujan. Cari payung dulu. Cari payung. Nah, guys. Ini mau evakuasi ke Gang Disgun. Tempat mertua Gang Disgun kedalamannya kurang lebih sedada orang dewasa. Ini pada mengungsi semua. Aksesnya. Hujan, banjir. Hujan yang enggak reda-reda. Ini di pinggir jalan. Selutut dewasa. Turun naik. Jualan. Keraton, Jalan Keraton Martapura. Dataran tinggi, Dataran tinggi ini dataran tinggi.
tapi di perkampungan Gang Disbun tepatnya itu terendam total. Hujan terus guys. Di tempat Mimi. Yeah. Enggak. Gang Disbun. Pokesmas 2 Martapura. Lihat belakang sini kan? Di situ aja. Posko. Ini jalan Gang Disbun. Kita mau ambil dokumen evakuasi di rumah mertua ya. Bersama Kak Amin. ijazah ini kedalaman sampai lutut. Rokok ulun kak sini kak bawa kan ambil rokok. Kes mas dalam kedalaman hampir sepinggang. Mulai dalam. Milor. Sepinggang. Sudah mencapai sepinggang. Semakin ke bawah semakin dalam. Ini sudah berapa hari kak? Tiga harian. Sudah 3 hari. Kalau ini banjirnya Satu bulanan. Mendaerah datangan sini lah. Daerah sini udah hampir 1 bulan, tapi 3 hari ini kondisi kedalaman semakin dalam. Hampir tenggelam rumahnya lur. Semoga bencana ini cepat pulih kembali. Tinggal atapnya. Anak. Anak makan aja di luar. Eh, mau makan aja. Nggak tahu tapi tadi ada nyuruhkan si anu. Ini listrik dipadamkan.
Di sini hampir semakin dalam, Lur. Licin enggak ada, Kak? Ada di atas. Hah? Di atas. Ada licin enggak, Dak? Ada. Nih, Lur. Payung taruh sini dulu. Kondisi keadaan sekarang. Allahu Akbar. Ini sedada. Satu dada dewasa. Lihat, Lur. Allah. Rata, Lur. Tinggal atapnya. Semakin ke bawah semakin dalam, Lur. Ini kediaman mertua. Diserahkan, Lur. Mengapung semua, Lur. Di lantai 2 apalagi ini pian bawa ya? Bisa gue bawa kanan ya? Hah? Aman lah. Tolong mana ya bang? Yang di bawah bang? Di bawah kan aku lagi ya? Yang rapot tadi bang? Ini rapot. Hah? Aman lah kak? Amannya lah. Aman nih nanti dalam nih nih. Hah? Nanti dalam nih nih. Habis saya ini di lantai 2, Lur. Ini di lantai 1. Berserakan. Saya apa tadi? Apa lagi yang diambil? Sudah. Sudah. Bismillah. Dalam. Di rumah Acil tenggelam juga. Ada dia orangnya juga lah. Coba nggak jalan situnya? Hah? Ayo. Bagaimana? Mana? Eh, lo bahkan? Ada tak? Bagaimana tiga hal dia peroleh? Ini rumah Acil. Ami, Ami. Mi, rumah ikan, Mi. Ami mereka. Ami, Pit. Rumah ikan, Pit. Ah. Rumah Ami, rumah Ipit. Nah, keadaan orangnya sudah mengevakuasi ke mandi angin. Oh, payung ulun di sana. Ada anunya nih. Hah? Ada mencari plastik dulu. Gesang nutup ini nah.
Nah, rombongnya. Rombong paman. Kata tiga. Kata gak kan ada rombong. Hah? Ada tujuh puluh kendaraan lalu. Rombong. Batas bano. Oh, jalannya licin. Ini SD Keraton. SD Keraton 2. Lagi sampai itu nah, dalam lagi itu nah. Semakin ke bawah semakin dalam, Lur. Ini hujan dar-dar-dar, Lur. SD Keraton 2. Ini rumah. Apa? Makanan jam mana tadi ada di luar nyolo? Makanan di luar jam man? Di posko. Tekan langsung. Ini Lur. Payung kita tadi Lur. Ini tenggelam lo. Banjir, banjir. Sama-sama meliput. Ini posisi perumahan yang bisbun. Bapak bantuan dari Tatiana juga. Ini posisinya perkampungan sini daerah rawa. Daerah perumahan. Yang mana di bawahnya yang mana? Ini cuaca terus hujan mendung putih. Prediksi cuaca sampai malam nih hujan terus, kemungkinan air. Martapura, Gang Keraton, tepatnya di tempat mertua. Ini sudah tidak memungkinkan lagi keadaan kedalamannya. Nah, Bu Joko Aceh. Den, ini siaran langsung nih.
Acil Bujukung. Ini kios langganan Aska. Mama Jaki. Semakin ke atas surut, agak lebih surut. Ih, pinginnya. Kayak apa tanggapannya sampean nih untuk pemerintah nih? Ya. Semoga gimana? Ada bantuan-bantuan. Kata evakuasi dulu katanya. Evakuasi ya akses nih. Lihat di posko enggak? Hah? Ini. Ini puskesmas. Semakin di depan semakin turut dataran tinggi. Ini tempat posko, Lur. Kalau di sungai itu makin deras kan. Kalau di sungai. Kalau wilayah kan. Siaran langsung. Ya banjir. Kau anak ulin. Ulin. Mobil lah. Warna putih. Mobil apa? Oh, Picanto. Deh, karena suruh masuk sini kah? Oh, enggak. Tempat posko. Di kantor aja, ay. Oh, ini nah, ada. Nah. Ada, Bu. Ada nih. Angge. Bawa akan enggak? Itu banyak, Bang, biaya Bang di sana. Biar di sana aja. Terima kasih lah. Dapat bantuan, Lur. Masih bungkus. Akses sebagian terputus, akses jalan. Lumpuh total. Jadi tangannya gitu.
Terus saya kaya kan sering kalau bukan nyawa aja makanannya aja. Yang dia muka aja yang kalau kan panjang ini bikin kalian bikin PLN. Ini akses ditutup. Ini bagian ada yang mengunci. Membawa barang yang bisa diselamatkan. Sebagian masih bertahan di rumahnya, berharap lagi surut. Carikan. Oh, ini menggigil sudah. Mau aja, Pak. Mau, tapi ini kena mau. Lumpuh total. Ini hujan. Posko banjir. Thank you.
naik kayak hampir 3 jari dah nah. 3 hampir 3 jari. Aska,